Salam pinggir lapangan. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Salah satu kiper legendaris Indonesia, Listianto Bejo Raharjo, telah berpulang. Pinggir lapangan mengikuti proses pemberangkatan jenazah dari Surabaya hingga dikebumikan di Solo. Ini mas. Listianto. Inilah Listianto Bejo Raharjo, kiper legendaris Indonesia yang saat ini melatih Bhangkara, Mas ya. Siap, Bhangkara U20. Mas Bejo memulai karirnya di mana tuh, Mas Bejo? Jakarta, Solo, atau Bali? Memulai karir HWM Solo, kemudian saya direkrut oleh Pelita Jaya. Tahun berapa itu, Mas Jakarta, ya? Tahun 86, musuh bebuyutan dengan Arsito Solo, dan selalu kalau kembali ke Solo menjadi orang yang paling dibenci oleh supporter. Siapa sangka? Ternyata interview di lapangan Polda Jatim merupakan pertemuan terakhir pinggir lapangan dengan Listianto Bejo Raharjo. Allah Subhanahu wa taala memanggil almarhum pada Selasa malam 20 April 2021 di Rumah Sakit Bhayangkara Surabaya. Toto Anji adalah teman almarhum Listianto Raharjo di tim Bhayangkara U20 sebagai asisten pelatih. Gimana kondisi terakhir almarhum Listianto Raharjo, Pak Toto? Selamat jalan, saudaraku Listianto Raharjo. Semoga husnul khotimah. Rasanya berat ditinggal teman paling dekat sama saya. Berat perasaanku. Sampai meninggal muta-muta di tangan saya kemarin, sampai dibawa ke rumah sakit sampai gak ada. Kayak keluarga saya sendiri dia, paling dekat sama saya. Padahal kondisi sebelumnya tidak sakit? Tidak sakit, enggak. Sangat sedih, Pak Toto. Terpukul saya, kehilangan teman yang paling dekat ini. Biasanya sharing-sharing sama saya, mulai keluarga sampai sepak bola. Kenangan terakhir bersama almarhum apa, Pak Toto? Ya di Bhayangkara ini, U20. Pernah bersama di satu tim di mana, Pak Toto? PSSIB. Tahun berapa itu, Pak Toto? Tahun 80-an. Sartono Anwar, head coach sama Benny dulu. Sama Mundari Karya. Perjalanan karir Listianto Raharjo memang cukup panjang. Dimulai dari kota Solo ke Jakarta, bergabung dengan Diklat Ragunan. Kemampuan dan kualitasnya membawa Listianto Raharjo masuk ke timnas pelajar, timnas junior, hingga membuat klub besar dan kaya raya Pelita Jaya merekrut Listianto Raharjo. Om Hali punya kenangan bersama almarhum? Pertama-tama saya menyampaikan turut berbelasungkawa, turut kecita atas meninggalnya saudara sahabat kita Listianto Raharjo. Itu yang pertama. Yang kedua, saya dekat sekali dengan dia. Dia orangnya baik. Gitu. Dan saya ya, kehilangan lah saudara saya. Punya kenangan bersama almarhum? Kenangan terakhir saya ketemu sama dia di stadion ini, Polda di sini, dan terakhir kenangan waktu bermain antara Persibaya dengan Pelita Jaya. Itu kenangan saya, dan dia penjaga gawangnya dan saya yang nyiptain gol satu-satunya. Melihat di sosok Listianto semasa pemain gimana, teman? Dia penampilan bagus ya, cerdas main, bagus sekali penampilannya di membela gawangnya. Raharjo, monggo dua nomor rotan siang terus semua bapak-bapak sekalian yang akan berdiri nyata terpisah dari almarhum, monggo bapak mati nyata terpisah dari itu, bapak Haji Gunawan, bapak Haji Anas, bapak Haji Gunawan, bapak Haji Gunawan, bapak Haji Gunawan.
mungkin surat sebenarnya kasih saya. Cahar sama almarhum Listianto satu tim waktu di Para Olimpiade tahun 1991. Waktu itu almarhum pilihan utama ya? Almarhum ya jadi pemain kiper utama. Cahar melihat sosok almarhum Listianto? Satu di sepak bolanya dia waktu itu kan di klubnya Blitar Jaya sangat punya kemampuan teknis yang sangat bagus di posisi penjaga gawang. Kemudian secara pribadi orangnya sangat baik dengan teman gitu. Mendengar kabar meninggalnya Listianto dari siapa? Media sosial atau ada yang hubungi langsung? Saya dari grup Persebaya. Kalau enggak saya yang posting itu Cak Muharram. Saya sangat kaget dan tidak percaya karena beberapa hari sempat ngobrol-ngobrol dengan saya di Polda. Kemudian tadi saya telepon Pak Kurcin, ternyata benar, langsung saya absen, langsung meluncur ke Rumah Sakit Bhayangkara tadi. Ketemu terakhir masih kelihatan sehat ya? Sehat benar, orangnya kan tinggi besar sehat, saya juga enggak nyangka kok tadi ada berita duka itu. Rasanya gimana Cak, mengantar sampai ke pemakaman atau peristirahatan terakhir Cak ya? Saya memang tadi begitu mendengar, saya memang ada niat untuk mengantar karena saya pernah juga ditolong sama ini apa almarhum waktu saya di Jakarta sama Coach Fakhrudin nggak bisa pulang. Ternyata ada temannya disuruh ngantar pulang dari Jakarta sana. Luar biasa Coach. Sampai sebaik itu ya. Iya. Karena membalas mengantar. Iya. Iya. Selamat jalan Mas Listianto Raharjo. Semoga husnul khotimah.